Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Di sini saya akan memberikan combo yang menurut saya ini cukup kuat ya teman-teman ya. Cukup worth it kombonya ini, itu bagus. Dan kombonya ini harus menggunakan link skill 3 ya teman-teman. Hero Master Link skill 3 yang menggunakan burung fin altar atau apa itu. Intinya ini combo sudah sering aku gunakan dan ini gak sengaja aku temukan kombonya ini cukup bagus, pokoknya bisa menaikkan bintang saya sampai ya pada saat ini udah nyampe apa mythic ya. Kombonya itu kita gunakan weapon master 6 saja teman-teman, lalu kita pakai itu yang bisa ngasilin koin itu ya teman-teman, itu yang logonya LP itu. Udah itu aja teman-teman, dua itu aja. Nah, untuk pilihan hero nya terserah teman-teman. Di sini aku juga aktifin itu yang warna putih itu teman-teman, supaya Norton Fell ya, supaya lebih lengkap lagi, karena kan ada weapon master tambah Norton Fell. Wah, Freya sama Franco nya OTW ulti ya, di awal setiap babak atau ronde dimulai. Teman-teman boleh dicoba, ini kombonya bagus sekali, saya ini praktekkan ya. Untuk weapon masternya sendiri itu aku pakai hero-hero yang harganya udah mahal ya teman-teman ya. Jadi aku cepat-cepat up level supaya mendapatkan hero seperti Leomord, lalu pokoknya hero-hero Sun itu, karena itu bagus sekali daripada hero yang masih di level hijau atau abu-abu itu. Jadi ini tipsnya itu bagi teman-teman, kalau kita udah berhasil aktifin 6 weapon master itu, burung field altarnya ini sudah kuat teman-teman, sudah cukup alat teman-teman. Jadi apa, pastikan dia bisa ulti. Nah, sekali ultinya itu cukup deras ya, apa damage nya itu sampai 32.000 loh. Wah keren. Di sini power saya 91 itu paling tinggi ya tadi ya. Tinggal berapa orang ini, 3 orang ya. Jangan lupa untuk itemnya ini suka-suka teman-teman aja ya, mana yang mau dijadikan hyper. Oh, tinggal 2 orang teman-teman. Nah, ini waktu krusial sengit ini teman-teman ya. Tapi aku percaya diri teman-teman, soalnya ini kombonya bagus sekali, gak sengaja aku nemuin. Mungkin bisa dibilang ini meta ya teman-teman ya. Bisa dicoba teman-teman. Franco nya langsung narik yang di pojokan, Bane nya langsung ulti. Ini kalau teman-teman beruntung, Bane nya ini dapat 2, bisa taruh di kanan dan kiri teman-teman ya, dijamin langsung OTW kemakan ikan hiu. Mantap pokoknya level aku loh. Belum lagi kalau Sunnya itu hero petek itu ya, hero kera itu dimasukkan dalam build altar, nanti kalau dia udah pecah kan otomatis apa itu namanya, mananya langsung full ya, penuh ya. Jadi dia langsung cepat ulti, pecah jadi 3. Mantap ya teman-teman, boleh ini coba, bisa dikreasikan sesuai teman-teman. Nah, ini kalau aku udah
pakai itu yang sinergi LP itu ya, logonya warna coklat itu, kita bisa naikin sampai bintang 3. Ini kan sangat wah, enak lah pokoknya, kuat lah. Ini powerku sudah sampai 118 teman-teman, kuat ini, udah kuat, bagus ini combo ini, boleh dicoba ya. Ini penentuan ini teman-teman ya. Nah, lihat teman-teman, kena ombak langsung tidak gerak sama sekali hero musuhnya itu. Nah, sini V aku hit yang belakang karena aku pakai flicker teman-teman. Wah mantap pokoknya, free hit teman-teman. Lihat itu damage free-nya lah, damage apa fit atarnya. Waduh sampai belum pecah loh, udah win teman-teman. Bagus sekali pokoknya, ini bisa dicoba. Mungkin cukup sekian ya video saya. Jangan lupa kalau suka like-nya tinggalkan, dan kalau mau berlangganan subscribe ya teman-teman. Terima kasih banyak. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.